Selamat datang di Buka Kemas Belanja Buku. Hari ini paket dari Pos Press, toko buku di Pasar Santa. Ini kita coba buka. Selalu menjaga biar bukunya enggak lecet, rusak, berantakan. Oke. Mantap pengemasannya. Oke, ini dia bukunya. Jadi ada buku impor sama buku penulis Indonesia sama zin. Ini ada batas bukunya, bookmarknya. Bookshop and Press. Ini gambarnya toko bukunya yang di Pasar Santa. Ini book certificate, bisa kalau belinya di pos pasti dapat. Hal-hal ini. Dapat 5 yang kira 5 item ya. Ini dimulai dari ini aja. Oke, jadi ini bukunya Carlos Williams, kumpulan cerpen The Doctor Stories. Soalnya kenapa beli ini? Karena penasaran aja, ternyata William Carlos itu seorang dokter dan menulis cerpen. Menulis ketika di kotanya, saya nulis Patterson yang sangat yang terkenal. Pengen baca Patterson cuma ya karena adanya ini di pos, kita beli yang ini aja dulu. Oke, semoga menarik. Terus ada ini buku puisi. Oh, ini kayaknya agak kebentur ya. Bless the Daughter, karya Worcestershire. Ini kenapa beli ini, soalnya bagus aja, bagus, ada tuh puisinya tentang apa ya, sholat, terus dihubungi dengan berhubungan sama hubungan dengan manusia gitu, kayak menarik lah. Nanti jadi spoiler, nah, lupa juga judul puisinya, bagus lah. Terus ada ini kelihatan gak ya, The Space Between My Desk and My Chair. Ini kumpulan puisi kayak, tapi kayak chapbook mungkin, atau rempet-rempet zin mungkin. Dan jadi penasaran aja sama model-model cetakan kumpulan puisi tapi nggak buku gitu, entah stensil, entah zin, atau chapbook, atau yang ini. Dan ini juga nggak setebal buku biasanya ya, maksudnya tipisnya tuh. Oke, kalau nggak salah, nggak tahu sih ini penulisnya orang Indonesia atau orang luar, tapi ini bahasa Inggris. Terus ada, nah ini penulis Indonesia, Rumah Edi Prabu. Ini buku kumpulan puisi. Kenapa beli ini?
nggak salah mungkin editornya atau yang bagian dari bukunya itu Hamzah Muhammad. Nah, penasaran aja sih sama di mana Hamzah Muhammad bekerja tuh, karya-karya apa yang berhubungan sama dia. Pengen aja baca. Nah, ini dia cuma di Bram. Oke, terus nah ada ini nih. Zin Cahyati Press Some Type of Love. Nah, ini Cahyati Press ini toko buku atau salon buku. Jadi kalau mau ke sana kan harus janjian dulu gitu. Dan mereka kayaknya dalam suatu jangka waktu bakal ngerilis gitu. Nah, kali ini bikin rilisnya sepertinya zin. Terus ini nih ada isinya ternyata. Ada zin, some type of love, writing from, drawing from, rumba numbers, tokens of love, tiny envelopes, postcards, sticker sheet pen. Oke, nah tapi kenapa beli buku ini? Sebenarnya kenapa beli ini tuh karena satu nama aja, yaitu kontributornya ada Farhana. Farhana nih seorang penyair perempuan, dia nulis puisi di zin ini gitu. Makanya pengen banget nyari baca karya-karyanya beliau gitu. Karya Farhana ini, soalnya kan paling kita bacanya di bukunya yang masuk toko, keluar di Tokyo, dari internet, jurnal selatan. Nah ini, dan ini juga produknya 2023 nih. Ada juga di Monday 6/3/2023. Nah jadi mungkin ini karya Farhana terbaru, bisa jadi. Oke, itu aja. Bisa nih dibuka. Lucu gering. Lucu banget ini ya. Ini agak spoiler gak sih? Tuh penanya. Oke, terus help me move houses please. Wow. Ini take me on a elaborate date. Some back scratch maybe. Ini konsepnya gimana ya? Tokens of love. Oh, digunting terus dimasukin. Terus dikasih deh ke siapa? Oke, ini ada 3 amplop. Ini lumayan banyak. Terus ada postcard. Oh, orang Cina. Kayaknya aku baru saja assume gendernya Farhana ya, bilang dia perempuan. I'm sorry. Oke. Kan ada laki-laki lain yang lebih tampan atau lebih seksi. Oke. Ada halamannya ya. Oh ya. Three poems by Farhana. Oke. A poem by Rizal. Oh, ada poesi. Nice, very nice. Mungkin promnya. Oke. Itu aja buka kemas kali ini dari Postpress. Silakan nilai apa yang kalian lihat dan sampai jumpa.